Dari mana disebut Kramajati? Ketika 1949, pada waktu pagi hari, makam beliau itu memang dekat pohon jati yang besar. Ketika itu rubuh dan sudah dipotong-potong kayunya, tapi subhanallah, di waktu asar ada angin kayak angin lesus, kayu-kayu yang sudah dipotongi itu kembali hidup, menyambung menjadi satu, dan pohon-pohonan yang telah rubuh bangkit kembali. Maka dari itu disebut Kramat Jati. Itu banyak saksinya sebetulnya, peristiwa itu bukan satu dua. Dan para sesepuh Semarang khususnya, kalau mempunyai anak lahir 40 hari pasti diajak ziarah ke makam beliau Al-Habib Hasan. Habib Hasan itu dilahirkan di Cirebon. Setelah dewasa mendapat gemblengan dari ayahnya yang luar biasa, umur 17 tahun telah mumpuni beberapa ilmu. Beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromen. Setelah dari Haromen, beliau terus ke Tarim Hadramiyah. Dari Tarim beliau terus ke daerah ke Mesir, sampai ke daerah Maroko. Dengan singkat, karena beliau ketika berangkat sudah dikategorikan walaupun seorang yang baru umur 17-18 tahun sudah cukup mumpuni, maka dengan singkat beliau mendapat gelar-gelar dalam studinya. Dan selanjutnya beliau ke India. Pengalaman-pengalaman yang didapati oleh beliau sangat mendukung dalam perjuangan-perjuangan, sebab itu juga terjadi apa yang terjadi di negerinya. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia, Penang. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib Kaping Sepindah. Ini runtute. Akhirnya perjuangan tersebut diteruskan oleh Habib Hasan napak tilas di mana beliau ayahnya tinggal dahulu. Dari situ beliau meneruskan masuk ke Banten, yang sebenarnya Sultan Rofiuddin sudah dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Kericuhan pada waktu itu, Sultan terakhir, maka kericuhan keramaian yang ada, fitnah mulai muncul. Beliau Al-Habib Hasan terpanggil untuk menyelesaikan supaya pihak penjajah, dengan kata lain, tidak semena-mena. Maka digabungkanlah pasukan yang sudah ada, hampir pecah pada waktu itu, bergabung dengan laskar-laskar Cirebon. Selesai dengan secara singkat, muncul kedamaian. Al-Habib Hasan terus ke Cirebon. Kebetulan di Cirebon juga terjadi peristiwa perang santri yang cukup dahsyat. Al-Habib Hasan juga berperan di sana. Bahkan pihak pemerintah penjajah pada waktu itu, dana yang harus dikirimkan ke Aceh untuk membantu di Aceh ditarik kembali
oleh Gubernur Jenderal demi membiayai pertahanan di Cirebon, namun tetap gagal. Al-Habib Hasan telah meneruskan perjalanan. Suara ini sangat didengar, diperhatikan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bukan orang asing karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana, maka ditarik kan Syed Hasan tersebut menjadi Pat Wedono Lebet yang mengurusi, kalau sekarang mungkin Pas Pampres, yang akhirnya beliau diangkat menjadi Patih Lebet yang membawai pasukan Sandi dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Terkenal gelarnya Syekhul Akbar ing Tanah Jawa, Senopati Agung ing Mataram Tanah Jawa. Putranya 8, satu pun tidak ada yang mentah. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang, maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut di Semarang. Lain daripada itu, membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Dandles pada waktu itu, sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Bagaimana membangun umat ini, bagaimana membangun bangsa ini, itulah perjuangan Al-Habib Toha, Al-Habib Hasan bin Toha di Semarang khususnya. Beliau juga sebagai rujukan para masyayikh, para ulama pada waktu itu. Sahabat beliau yang sangat terkenal, Mbah Kiai Asy'ari atau Mbah Guru Kaliwungu, itu di antara teman seperjuangan beliau.